Tiga orang pengedar narkoba jenis sabu berhasil diamankan BNN Provinsi Jambi telah masuk tahap 1. Berkas penyelidikan tersangka dipercepat agar dalam waktu dekat tersangka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jambi. Pasca diamankan petugas BNN Provinsi Jambi beberapa hari yang lalu, berkas tiga tersangka penyeludupan narkoba di Kota Jambi telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jambi. Ketiga tersangka adalah AL warga Alam Barajo, FF warga Jambi Selatan, serta AL warga Kota Baru. Kabid Pemberantasan BNNP Jambi AKBP Agus Setiawan mengatakan berkas ketiga tersangka saat ini telah masuk dalam tahap 1. Direncanakan dalam waktu dekat para tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jambi. Menunggu P21, kita sudah tahap 1, apakah nanti ada P19 atau lain sebagainya, menunggu ini. Ada tersangka berapa? Ya nunggu seperti inilah, mudah-mudahan bisa dari satu kasus kita kembangkan inilah yang disebut jaringan ini. Sebelumnya, BNN Provinsi Jambi berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Jelutung, Kota Jambi. Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 kg sabu yang akan direncanakan diedarkan di Kota Jambi. Ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Penyalahgunaan Narkoba dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun hingga seumur hidup. Asar Patahangi, JEK TV melaporkan.